jungle. Karisma Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti terbilang cukup tinggi di wilayah Madura, termasuk di Pamekasan. Di Pamekasan, tokoh kultural dan struktural NU turut memberikan apresiasi dan dukungan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Saya sangat bangga sekali Pak Lanyala bisa mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Timur. Karena kebetulan di sini termasuk saya sendiri adalah pengurus NU yang kebanyakan dari komunitas masyarakat Jawa Timur ini adalah NU. Dengan demikian sangat mendukung kalau Pak Lanyala ini memang betul-betul mencalonkan diri. Asalkan kalau memang jadi gubernur, Pak Lanyala itu harus betul-betul prihatin dan bisa membantu kegiatan NU di provinsi atau di kabupaten. Kalau memang ada niat yang tulus dari Pak Lanyala untuk membangun Jawa Timur, saya kira ya silahkan, dan saya lihat beliau memang berkapasitas ya. Kelasnya memang sudah di gubernur karena sudah pernah pengalaman di PSSI, kemudian Kadin, saya kira sudah layak itu. Dan tadi dari dialog tadi, saya melihat sudah visinya juga sudah bagus ya. Jadi bagaimana dia memperdayakan masyarakat Jawa Timur, khususnya terkait di bidang UKM. Saya tertarik di situ tadi. Sehingga apa namanya niatan yang tulus ini harus diimbangi dengan usaha yang luar biasa agar beliau nanti pertama ya dapat rekom, yang kedua bisa bertarung secara sehat. Jungle.